Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dahsyat. Ya, hari ini saya bersama dengan Mbak Tia, Cynthia Putri ya. Cynthia ya. Putri. Alhamdulillah Mbak Tia ini pernah berobat untuk jerawat yang lumayan ya, Mbak ya. Ya banyak banget. Banyak banget ya. Coba diceritain kondisi jerawatnya dulu kayak gimana sih? Dulu tuh penuh jerawatnya sampai ada nanah-nanah, berobat kemana-mana nggak bisa. Pakai kepala merah semuanya, nggak tahu kenapa. Terus saya dikenalin sama tangga saya propolis. Jadi saya ke dokter Kurnia, cuman pakai apa, minum propolis ini sih dulu sama semprot biang ini. Disemprotin di wajah. Semprot di wajah biangnya ya. Ya. Propolisnya juga. Propolisnya dicampur sama sabun muka dulu tuh. Saya cuci sama minum terus-terusan selama berapa bulan kalau nggak salah sih saya 6 bulan saya udah sembuh. 6 bulan sembuh ya. Soalnya sih keluar semua kan. Muka jadi merah, terus kok kayak kering-kering lupa. Pas itu selama 3 bulan itu berkurang-berkurang, alhamdulillah sekarang udah bersih ya. Jadi udah bebas total nih ya. Iya, udah sudah berapa tahun bebas total nih dari jerawat? Setahun sih. Setahun. Iya, kemarin 2 tahun lah. Hampir. 2 tahun sudah lewat bebas total. Paling jerawat kalau lagi menstruasi aja keluar. Sekarang pakai krim apa nggak ada lagi? Nggak ada. Ada lagi ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Mbak Tia atas testimoninya. Semoga pejuang-pejuang sembuh dari jerawat juga bisa termotivasi. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua sehat. Oke, semangat. Oke, makasih. Assalamualaikum. Ya,